Jom kita nak buat lepat pisang pula. Asalkan ada pisang masak, bolehlah buat lepat.
Jom kita nak buat lempeng pisang kelapa pula. Pisang ni tadi yang lebih buat lepat tadi. Ini kelapa lebih tadi ya, kelapa lebih buat lepat tadi. Bakar dia ya. Nanti dah bawah tu dah masak. Hati-hati ya nak terbalikkan tu. Lempeng. Dah siap dipotong. Lepat pun dah sejuk, bolehlah dipotong.